Pemirsa, video oknum petugas Satpol PP menampar pedagang kaki lima viral di media sosial. Oknum petugas Satpol PP di Kota Sabang, Aceh terekam menampar pedagang ikan di kaki lima setelah sempat cekcok. Video amatir cekcok berujung penamparan yang dilakukan oknum Satpol PP terhadap pedagang ikan di Kota Sabang, Provinsi Aceh viral di media sosial. Video berdurasi 47 detik tersebut memperlihatkan sikap tak terpuji oknum anggota Satpol PP. Insiden terjadi saat petugas Satpol PP sedang menertibkan pedagang kaki lima di trotoar. Usai viral di media sosial, pelaku penamparan bernama Faisal dan korban dipertemukan. Setelah dimediasi, keduanya sepakat berdamai. Namun menurut Kasatpol PP Kota Sabang, pelaku anggota Satpol PP akan diberi sanksi berupa larangan ikut aktivitas di lapangan. Sanksi PP 53 tahun 2010, yaitu tentang disiplin untuk kepegawaian. Harapan itu pada petugas lapangan nanti bagaimana? Harapan ke depan bagi petugas kita ini, kita akan melakukan briefing-briefing selanjutnya, bagaimana tata cara di dalam melaksanakan tugas di lapangan. Petugas Satpol PP di Kota Sabang akan kembali dibekali pemahaman regulasi selama bertugas di lapangan. Dari Kota Sabang, Provinsi Aceh, Syukri Sarifuddin melaporkan.